Sebab organik apa namanya bisa diperlukan banyak orang, dia kan tanpa mengandung zat kimia dan sebagainya. Pertumbuhan itu kan agak beda dari yang kimia itu. Yang jelasnya kita nggak boleh apa menebang pohon dan menambah hutan di Taman Nasional Komodo, karena itu kan sangat dijaga untuk melestarikan hutan. Yang jelas kami sebagai masyarakat sangat terima kasih kepada Yayasan Palung. Kepercayaan membuat kelompok Nature Garden sistem ini mudah-mudahan berselanjutnya lebih berkembang lagi. Thank you.
saya sih untuk kedepannya, ya kalau bisa sih seperti kayak ginilah, berkebun kayak gini, apatah lagi ada bantuan, saya sangat bersyukur sama sekali dengan harapan kami. Langsung.